Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang semua yang sedang menonton . Salam kenal daripada aku Farido Amirul. Thank you so much kepada korang yang mana dah subscribe, yang mana belum subscribe, korang jangan lupa subscribe guys. Nyalakan bell notification and welcome back guys to my channel. Okay guys, nah, ni aku nak collect order aku yang pertama lah untuk hari ni guys. Dekat restoran sampai ni kedai mama ni guys. Let's go. Dah sampai. Harap-harap dah siap lah. Tadi dah silai lah. Daripada kat rumah lagi kan. Mantap. Sampai-sampai je terus siap kan. Ni aku empat pagi sebabnya tengah hari kan, ataupun petang sekejap lagi aku nak kena suntik second dose lah kan. Siapa gege Sinovac, angkat tangan. Sting aku isu kali ni berkaitan dengan vaksinasi untuk para rider kan. Tak lama lagi ya kan, nak masuk mall pun nak kena tengok second dose baru boleh masuk kan. Rider-rider pun akan terkesan lah. Mall-mall yang besar lah, tak tahulah kan bila dia nak start, aku tak sure. Tapi lambat laun dia akan start lah. Bila tu tak tahu lah. Comment sikit kat bawah guys, siapa yang belum vaksin tu, cepat-cepat lah pergi vaksin lah kan. Benda ni untuk securekan diri kita juga lah. Ini apa hal jam ni? Ini bukan jam ni. Ini jalan tak siap-siap begini. Bila nak siap aku pun tak tahu. Kuat. Hari ni pun dah boleh dah nak naik ni. Tapi second dose baru boleh. Hari ni 20 hari bulan. Untuk pengetahuan korang. Jomlah kita hantar dulu guys. Lagi sambung bebek lagi kan. Let's go. Boleh ke? Sekejap. Abang ambilkan. Tak sampai ya. Sekejap. Nah, boleh. Gan dulu. Jatuh nanti. Ah, okey. Alhamdulillah, settle. Order pertama. Order kedua. Yash. Oi, salah jalan. Jalan mampus. Dia tutup jalan tu. Oi, bunyi dah punya spoket ni guys. Dia minta baru dah ni. Sejuk je bagi ya kan. Song oh bagi. Bagi ni cakap murah rezeki lah kalau kita buat bagi kan. Kita menyedaikan diri dulu. Jual apa tu? Nasi lemak ke? Ada nasi lemak. Nasi lemak satu. Rendang ayam ke apa? Boleh lah. Berapa dia? RM5. Ha? Ada orang bayar. Ada orang bayar. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Terima kasih kan? Rezeki pagi hari kan . Nampak. Ingat nak sedekah hari tu. Nak bagi lebih kan. Tapi kita yang dapat. Alhamdulillah guys. Ada orang yang baik berkongsi rezeki kan. Ini buat makan je lagi. Banyak tu gagak kat sini. Gagak merpati berkawan kat sini kan. Alright, siap. Let's go. Semoga akak dan abang tadi tu dimurahkan rezeki ya guys. Dan korang jugalah. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Rajin-rajin bersedekah insyaAllah guys. Ya Allah tak nampak. Janji kita ikhlas. Mantap. Sampai-sampai sini. Lampu hijau guys. Rezeki lampu hijau ini. Alhamdulillah guys. Bagi jemaah ni. Jang-j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 ang. Uish. Ni apa hal ni? Kita buka ni. Dia lupa nak tutup ke apa ni. Bang jalan. Rezeki lampu hijau ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Hijau lagi. Aduh. Dia kalau dah start hijau, hijau semua dia bagi ya kan. Hello. Sah? Okay, bye-bye. Alright.
settle guys eh. Alhamdulillah. Masa dah next hotel tu. Oh, jadi abang polis. Tak. Belum siap ni. Alright guys, settle lah collect. Ngam-ngam masuk pula double loader. Kira alright lah ni. Sekali jalan kan. Sekali jalan kita sapu je lah guys. Nasi lemak dirindu 257. Alright, settle, pantas. Assalamualaikum. Okay. Alright, situ. Next, hantar mana? Oh, dekat je. Memang jalan yang aku nak jalan. Hidayah. Okay, sama. Baik. Nampak tak? Rasa macam tu yang best tu. Bagi semangat dekat tu. Aku lagi semangat lah ni nak menceduk ni. Tapi ni dah pukul 9. Sejam ya guys eh, aku buat 4 order. Alhamdulillah rezeki eh pagi ni. Petang sekejap lagi nak second dose guys eh. Kalau tak cucuk ni, hei, pisang mat nanti. Nak menceduk tak boleh guys eh. Nak pergi kerja lagi lah tak boleh. Aduh, tak cucuk vaksin dah tak boleh lah. Nak rentas daerah ke apa ke pada masa akan datang. Mak ai, dia campak aku mana ni. Bukit Ceras memang auto cancel. Hai, next order aku dekat nasi ambeng lah guys eh. Nasi ambeng sudah menyeru. Yo. Yo pa. Kom. Nah, si ambeng. Okay. Alright, settle guys eh. Masuk dah order aku seterusnya kat Starbucks guys eh. Tapi biar lu. Okeylah, sidai sekejap kita pasal rapan guys eh. Tak maaf eh kat semua eh. Jemput makan guys eh. Ini makan style-style kat sekolah-sekolah dulu ni. Makan kat tepi longkang. Aduh. 415. Ha ni. Ha boleh. 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 Okay. Sama. Alright. Hai. Siapa tu bang? Assalamualaikum. Aiman eh? Ha. Saya letak sini eh? Okay. Aku tumpah pula. Okay. Alright. Ada tikus mati ke tu? Oh, hidup. Kena tangkap dia guys eh. Alhamdulillah masuk. Mak ai, kena batal balik lah pula. Settle guys eh. Dia suruh letak tegusi je. Kita letak je. Okay lah, kita ciao dulu guys eh. Aku punya target pun dah cukup. Okay guys, so sekarang ni aku dalam perjalanan lah. Nak pergi ambil second dose satu. Alright, okay. Today, Encik siapa nama? Farid. Encik Farid akan menerima dos kedua vaksin beliau. Okay. Daripada dia nama sudah baik eh. 0.5 dos macam yang dulu. Bersedia? Sedia. Okay. Nak menjerit? Jerit. Ah. Saya tak kisah. Okay. Bismillah eh. Bismillah. Allahu Akbar. Okay. Ni, tu pegang baju ni. Oh no, tak terang. Ok, masuk eh. Ok. Lepas ni jangan lupa turn on location supaya kita senang nak track. Ni microchip dah ada dalam. Oh, ok. Alright, ok. Alright, alright. Ok. Ready.
Okay guys, aku dah dapatkan second dose aku tadi. And alhamdulillah lah dipermudahkan, orang pun tak ramai. Kepada korang yang mana belum suntik second dose, korang janganlah main dekat mall sebab tak boleh masuk. Especially macam IOI Mall, Selangor Piramid, ini area KL, Selangor lah kan. Aku tak tahu ataupun tak pasti bila dia akan dikuatkuasakan. Tapi banyaklah rider-rider yang bagi tahu lah pasal ni kat grup-grup apa semua kan. Apa-apa pun, korang jangan lupa subscribe guys, nyalakan bell notification. Semoga korang mendapat inspirasi ataupun mendapat sesuatu lah pada video kali ni. And benda ni sebenarnya untuk kenangan aku sendiri juga. So, aku undurkan diri dulu. Kita ketemu pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.